Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi 'afwin wa fi karamin wa fi Rasulullah SAW mengatakan dari mereka Rasulullah dulu
Kemudian Rasulullah SAW istihadkan, Ustaz kata, siapa nak membeli seorang hamba? Siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? Maka lelaki itu apabila berdengar suasanya Rasulullah SAW yang menurut dia, dia kata, orang macam saya ni saya nak beli, saya miskin dan wajah saya dan akhirnya dia sering memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Jadi dia balik kampung, dia bawa oleh tulis di kampung, dia bawa lagi kepada Rasulullah SAW. Jadi lelaki dia kata, siapa lah yang akan diselamatkan? Saya di miskin, untuk saya di buruk. Maka Rasulullah SAW kata, kamu Rasulullah kata, memang di dunia ini kamu miskin dan buruk. Tapi di sisi Allah SWT, berjuang yang singkat yang tinggi. Jadi semua orang berjuang dalam kawasan di mana kepada khusus kepada kita. Kita berjuang mengaku di hebat sahaja. Kalau tak cukup, kalau tak mati, kalau tak sah. Allah akan berjuang mengaku di sini. Kemudian jangan siapa yang membiasakan sesuatu terkenal dengan kebiasaan itu. Siapa yang membiasakan sesuatu dia akan terkenal dengan kebiasaan itu. Hal ini seiring dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Cara hidup seseorang itu akan menentukan cara hatinya. Cara hidup seseorang itu akan menentukan cara hatinya. Di saat apa yang menjadikan sesuatu itu kebiasaannya, dia terkenal dengan kebiasaan itu. Jadi satu yang bagaimana cara kita menikmati hanya tuan yang berangkat kalau hidupnya itu senantiasa diisi tidurnya memindahnya dibasarkan dengan kalimat tauhid yang disebut maka sekalipun tahunnya Allah membantu dengan Allah apabila dia menghubungkan lepas yang terakhir maka mudah kalimat itu akan keluar daripada kita tersebut kerana dia sudah serat kerana dia sudah mendalakan dia apabila sudah mendalakan dia tentukan dia bukan ini keluar walaupun tak boleh kajak walaupun tak boleh kajak dia akan dikali masyarakat dia akan mudah menghubungkan dia sudah mendalamkan dia. Macam itu dengan saya pernah suruhkan dalam perjalanan sesuatu berkaitan dengan kematian itu kan. Apabila kita jalan-jalan itu sepak lagi. Kita akan nanti keluar dari kalimat itu berkaitan keluar. Astagfirullahaladzim. Dan atau inna inna kita akan nanti keluar dari kalimat itu. Tapi ada orang kesempatan itu dia sebut dia ini disebut berdokter. Selama setahun itu sudah menjadi sebaik tiga mungkin di rumah dia dia kaki mati yang mengisi di rumah dia kaki mati yang anak-anak jadi aku bila dia ada sama kalimat daripada pidana sebab kalimat itu sebaik tiga jadi tentunya yang dihormatkan itu lah berharap sana dan kalimat-kalimat kalimat ini senantiasa mengikuti ibu kita senantiasa mengikuti ibu kita agar dia sebati dalam kehidupan kita agar dia mendarah daging dalam kehidupan kita sebab mati itu dia boleh berlaku pada bila-bila masa saja dan dia boleh berlaku pada bila masa-masa saja dan apabila berlaku kematian dengan apa pun boleh membunuh mengajar berdasarkan apa pun boleh menurut sesuatu tersebut. Dia baca surat khabar sebagai contohnya ada berita yang apa yang menurutkan perasaan dia sendiri serangan dan dia diserang dengan jadi
dan dapat diriwayatkan diceritakan dalam kitab dalam tafsir bagian ujung-ujung disebutkan disebutkan dalam kisahnya sebuah lori yang lori di bawah kerana dihantarkan di sana kembali dan dia ada pembantu lori kemudian apabila lori nak berangkat angin dan jadi kata pembantu lori itu dia kata saya berkakam sebab kat depan dan jalan jadi berkakam kalau kami susun untuk kerana kerana lalu tanda hari itu yang baik pembantu lori tadi itu masuk dalam kerana dia masuk dalam kerana dalam kerana dia berkait berkait semua kemudian apabila lori dari jalan tiba-tiba ada sobat nak tumpah bagi musuh dalam hari yang terdapat jadi teman lori itu pentingkan lori menggunakan orang yang tangan tadi naik ke belakang naik ke belakang dia ingat dia biasanya lori ini bawa bawa kain kosong atau apa lalu tentu ada pembina lori dari dalam perjalanan tiba-tiba yang penumpang yang menaik tadi yang dalam orang yang kondaknya dalam lori ini dibunuhkan tangan, dibunuhkan tangan sama ada yang tidak tinggal lo yang bau orang bau dan bau lagi tapi perlu kan kita ada mayat hidup sendiri nah itu betul betul boleh kita lihat kalau itu betul boleh kita lihat atau kalau ini dia kehidupan atau dia meninggal ada yang dia mati di sana karena sebagai apa yang saya katakan tadi kalau ajar tak sampai aku boleh boleh tapi sebaliknya, kalau ajar belum sampai, dan kalau kita tidak sembuh, apa pun boleh dilantarkan dan kesehatan kita yang sakit. Kalau takdir Allah, kita tidak sembuh, kesakitan kita begitu, apa pun boleh dilakukan. Dalam satu kisah pun diceritakan tentang seorang yang lumpuh sekian tahun, tak boleh buat pula. Dekat pagi, dia tidak sempat tidur. Semua yang diuruskan oleh anak, dia yang besar, dia langsung dia masuk makan dan kesempatan pagi satu hari ketika dia bersendiri di dalam bilik yang sedikit kerana dia keingat dia datang dia berada dalam tim kepada dia tak boleh dapat dia dapat berat tengok dia tentang pembayar dan pembayar hari itu tak mengingat kepada dia dia menemui yang semua dia dengan takdir Allah berada dalam selatan dan kalau itu kehidupan dia ambil semacam antipati kita ada seluruh perjalanan boleh meresponkan kembali ini punya yang sudah sekian lama tanpa ada fungsi dia dengan itu Allah ada dia boleh berdoa boleh berdoa dan dia boleh berdoa dia boleh berdoa dia boleh berdoa dan istri dia tak nak dia sekian tahu dia tak nak baik ya daripada banyak cakap benda yang buruk benda yang
suka perkataan yang keluar dari kalimah itu menimbulkan perasaan lain. Di kalau rasanya kita ini rasa ada cakap-cakap yang boleh menimbulkan lain, dia lagi kita menimbulkan. Dan ada siapa yang banyak salah ini tidak mandi. Siapa yang banyak salah tidak mandi. Sementara mandi itu adalah hayat pembina kita. Mandi itu sebagai hayat maknanya tentang yang adalah Rasulullah sesuatu yang dilakukan itu buatlah kalau seandainya kamu tak merasa lagi buatlah supaya dia berdakwah. Kalau kita lihat dalam sejarah sahabat yang paling malu adalah Utsman. Utsman dalam riwayat itu dikatakan sebagai pedangan. Apabila Rasulullah berada di rumah bersama dengan saya di Nahash, kemudian datang kepada Rasulullah memberi salam dan mengatakan jadi masuk. Maka Rasulullah SAW pun membenarkan Abu Bakar masuk. Padahal ketika itu Rasulullah SAW pakai kain namanya punya nama Bakar, betis punya nama silap, betis Rasulullah SAW. Dia Rasulullah tak betulkan kain tersebut. Kemudian tak lama kemudian keluar dari kafan dan menikah izin masuk. Maka Rasulullah SAW pun benarkan keluarga kafan masuk dan Rasulullah juga tidak membenturkan yang jenis keserahan kait dengan masalah. Kemudian Utsman bin Affan memberi salam dan menikah izin masuk. Rasulullah SAW membenarkan Utsman bin Affan masuk sebelum Rasulullah SAW sebelum Utsman yang masuk sudah mengumpulkan kain di dalam tubuh Utsman. Kemudian setelah pulang sahabat yang berdiri itu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, apabila Abu Bakar dan Umar masuk, tidak untuk mengumpulkan kain untuk mengumpulkan Utsman yang masih dan kalau Utsman masuk, Utsman masuk, mengumpulkan pakai. Maka Aisyah Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Umar, Umar, Aisyah, istri itu, tidakkah aku tak kenal bukan orang yang Allah dan malaikat memandu tidakkah aku patut merasa malu kepada orang yang Allah dan malaikat memandu Utsman bin Affan Allah dan malaikat dalam berada memandu Utsman bin Affan berkata sebagaimana yang terkenal dan dia orang yang mendermukan sekian banyak hati yang ada dalam hati. Dan masuk orang tamu mendermukan hati ini sehingga Rasulullah kata, selepas ini apa yang berlaku kepada Utsman bin Affan dia tidak akan mempengaruhi diri sebagai ahli yang masalah yang berlaku. Dan Utsman bin Affan ini apabila berlaku ke orang yang mati sekali apabila satu mayat dikaitkan satu malam mungkin dia akan dikatakan Utsman bin Affan. Jadi simbol orang yang mempunyai rasa malu pada zaman Nabi adalah Utsman, Utsman bin Affan. Kita merujuk kepada hadis yang apabila kamu tak punya rasa malu, buatlah sesuatu yang kamu yang kamu lakukan. Nah, namun demikian juga di dalam Islam tempat yang sepatutnya kita malu itu mana? Tempat dan sepatutnya kita perlu malu kita rasa malu dan tempat tempat yang kita sedang malu masih tak ada tempat kan? Maksud saya artinya tidak pernah punya sebuah dan tidak pernah punya dia malu itu tempat malu itu mesti ada dan sesiapa yang tidak malu itu kurang moral kurang hati ini dan siapa yang kurang moral ini mati kurang moral mati imannya. Moral ini tentu kalau kita tengok dalam istilah yang lain, moral ini tidak pernah yang dalam berhati hati. Itu yang menjadikan seorang yang berjalan, kemudian dia dalam keadaan lapar, untuk buah yang hanya di sungai. Kemudian dia makan dua kesempatan.
Tapi bukan yang terhadap kita, tetapi secara khususnya orang yang dimakan itu terhadap ikan ini. Walaupun buat kita tidak boleh tanya. Dan dicari yang susu banyak. Jadi dapat disekatan pokok, ya. Kemudian kita izinkan pada dalam pokok. Kemudian akhir menentukan orang tua yang mampu suruh menangani kepada dalam dalam nanti hari suka lain anak ini kata anak yang untuk anak yang isu anak yang tak kita kalau mungkin makanan yang tak boleh di hasil perkawal perkawin ini lahirlah anak yang untuk kerja hanya dia adalah bapa kepada orang tua dia itu pengeluaran namanya hati-hati dengan yang mampu dengan yang suhat betul lagi kan dengan yang lain. Jadi yang penting tentang orang sebab orang yang kurang bahannya akan mati hatinya. Dan satu yang benar hati hati mati akan benar-benar terbalikkan. Namun sudah mudah-mudahan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sudah menghidupkan hati kita. Cara dalam menghidupkan hati sebagai pendeta Rasulullah SAW menyebutkan hati manusia ini dia berkarat taubatnya seperti berkaratnya besar. Salah berbagi yang berkaratnya menghilangnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kalau bersih karat tidak akan menghilangnya. Hasil ya. Tapi hati yang karat cara menghilangnya yang pertama adalah jawab Tuhan. Berbanyakkan baca Tuhan, memahami dan berperasaan dari sini. Yang kedua adalah zikr. Banyak-banyak supaya hati kita itu menjadi hidup dan berjalan. Okey, kita selesai saja untuk hari ini sebagai jaringan dan apa yang saya kongsi ini ada menangkan untuk saya sendiri dan kita semua dalam komunitas Yeah.